على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليك. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan hari ini tuan-tuan baik dan sihat sejahtera dengan keluarga yang tercinta, insya-Allah. Alhamdulillah, hari ini kita berada pada tanggal 22 April 2020, hari Rabu, bersamaan dengan 28 Syaban 1441 Hijrah. Bagaimana tuan-tuan? Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada semalam, insya-Allah. Dan kita insya-Allah bersemangat untuk menyambut Ramadan yang bakal tiba lagi mungkin kurang lebih 2 hari, insya-Allah. So, bagaimana persediaan? Mudah-mudahan kita bersedia untuk menyambut Ramadan kali ini, insya-Allah, bersama keluarga kita. InsyaAllah. Baik, kalau ikutkan keadaan saya di Subang Jaya ini, di USJ, di luar sana hujan. Berkemungkinan ada audio hujan juga masuk dalam rakaman ini. Ala kulli hal, itu tidak menghalang kita untuk membaca buku ataupun kitab yang sedang kita usaha untuk habiskan, insyaAllah. Maka dengan itu, saya menjemput tuan-tuan untuk dapatkan buku Ikon Rijal tulisan Dr. Umar Muhammad Nur. Itu guru saya, seorang pensyarah di USM, Kuliah Fakulti Hadis. Dr. Umar memang pencinta dan penggemar hadis, pengkaji dan penggemar hadis, insyaAllah. Jadi, di dalam buku ini termuat dan terkandung lebih kurang 30 ikon. Ikon ini adalah dari kalang ulama-ulama dulu, daripada para sahabat sampailah para tabi'in, ulama-ulama kontemporari yang ada pada masa ini, insya-Allah. Dan ada 30 lebih ikon. Dan hari ini kita telah sampai ke ikon yang ke-19. Maknanya kita dah lebih daripada separuh. Kita ada lagi separuh perjalanan untuk menghabiskan buku kitab Ikon Rijal ini, insya-Allah. Kita ada berita baik, tapi berita baik ini kita simpan untuk sehingga di hujung rancangan ini, insya-Allah nanti saya akan umumkan. Baik. Baik, hari ini kita akan baca ikon yang ke-19, ulama yang ke-19, iaitu Siddiq Hassan Khan, dengan tajuk Berbeza Namun Tetap Bersama, insya-Allah. Baik, saya mulakan pembacaan kita, insya-Allah. Pada bab yang ke-19, Bismillahirrahmanirrahim, ikon 19, Siddiq Hassan Khan, Berbeza Namun Tetap Bersama. Pada abad ini, kita telah menyaksikan kebangkitan ilmu hadis. Pelbagai buku dan artikel tentang hadis mudah dijumpai pada hari ini. Fenomena ini tidak terlepas daripada sumbangan seorang tokoh hadis India yang bernama Al-Sayyid Siddiq Hassan Khan Al-Qinawji. Selain seorang tokoh ilmuwan terkenal, Hassan Khan seorang penguasa yang disegani. Beliau menikah dengan Ratu Shah Jahan Begum, lalu dinobatkan sebagai Raja Bahubal.
Pengaruh dan kekayaan yang beliau miliki digunakan untuk mengembangkan ilmu di India dan Bahupal secara khasnya. Beliau mendirikan Madrasah Ar-Riyasah yang menjadi pusat penyebaran ilmu-ilmu sunnah yang terpenting. Kalangan ahli hadis di seluruh sub-benua India memandang tinggi institusi pendidikan ini. Siddiq Hasan Khan mengarang dan menerbitkan banyak buku yang berkaitan dengan pelbagai cabang ilmu. Kandungan buku-buku tersebut sangat sering dikritik oleh Abdul Al-Hay Al-Laknawi. Antara Al-Laknawi dan Hasan Khan terpisah oleh aliran dan mazhab yang berbeza. Al-Laknawi seorang ulama bermazhab Hanafi. Hasan Khan cenderung kepada hadis yang tidak menyukai taklid. Perdebatan Al-Laknawi dan Khan terkadang cukup panas. Kedua-dua pihak menerbitkan beberapa buku untuk menjawab kritikan lawannya. Pada tahun 1386, Al-Laknawi meninggal dunia. Apabila berita kematian beliau dimaklumkan kepada Hasan Khan, tokoh ini meletakkan tangannya ke dahi lalu menunduk. Beberapa saat kemudian beliau mengangkat kepala, terlihat mata beliau berlinangan air mata. Selepas mendoakan rahmat dan pengampunan bagi Al-Laknawi, beliau berkata, "Pada hari ini terbenam matahari ilmu." Beliau juga berkata, "Perselisihan kami hanya berkaitan dengan kepastian beberapa masalah ilmiah." Beliau lalu memerintahkan untuk dilaksanakan solat jenazah ghaib bagi jenazah Al-Laknawi. Konteks dunia moden. Dada orang berilmu lebih luas daripada orang jahil. Mereka terbuka dalam perbezaan pendapat dalam pelbagai perkara. Dalam perbezaan pendapat, mereka mampu mengawal nafsu sehingga tidak menyebabkan perkelahian. Malah mereka boleh terus mengekalkan persahabatan. Yunus Al-Sadafi berkata, "Aku tidak pernah melihat orang yang lebih bijak daripada Asy-Syafi'i. Suatu hari aku berdebat dengannya tentang satu permasalahan. Kami lalu berpisah. Apabila berjumpa semula, beliau mengambil tanganku dan berkata, 'Wahai Abu Musa, bukankah sangat baik jika kita kekal bersahabat meskipun tidak bersepakat dalam pendapat? Menjaga persahabatan dalam perbezaan adalah tanda kebijaksanaan. Bermusuh kerana berbeza pandangan adalah tanda sempit pemikiran. Begitu juga bermusuh kerana perbezaan parti, mazhab dan aliran. Orang yang berminda sempit tidak sesuai dengan konteks moden yang telah membuat dunia menjadi sangat kecil. Ia ibarat sebuah kampung kecil yang menjadi wadah untuk perjumpaan semua manusia dari pelbagai bangsa dan budaya. Di dunia ini tidak bulat akan tetapi datar. The world is flat," kata penulis buku terkenal Thomas Friedman. Dalam konteks moden, kita tidak boleh mengharapkan keseragaman dalam semua perkara. Kita mesti menyesuaikan diri dengan kepelbagaian. Kita dituntut melihat perbezaan bukan sebagai ancaman. Pada masa yang sama, kita mesti mengembangkan sikap saling hormat menghormati, mutual respect. Dalam Five Minds for the Future, Howard Gardner menjelaskan bahawa konsep respect lebih baik berbanding sikap mengabaikan perbezaan atau merasa terganggu dengannya, apalagi berusaha untuk menghapuskannya. Beliau berkata, "Aku mengajak semua manusia untuk menerima perbezaan, belajar untuk hidup bersamanya dan menghargai perkara yang dimiliki orang lain. Bagi saya, setiap Muslim tidak memiliki masalah dengan respect. Sebagai seorang pengikut agama yang bersifat universal, kita tidak pernah takut melihat perbezaan. Sebaliknya, kita terbiasa hidup dengan kepelbagaian.
Bahkan Al-Quran mengajar kita untuk melihat perbezaan sebagai bukti kewujudan Allah dan tanda kekuasaannya. Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menjadikan langit dan bumi dan perbezaan bahasa dan warna kulit kamu. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-orang yang berpengetahuan. Ar-Rum ayat 22. Kita juga diajarkan bahawa kepelbagaian itu sengaja diciptakan untuk sebuah matlamat, iaitu untuk saling mengenal dan bekerjasama. Allah berfirman, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu saling berkenal-kenalan. Sesungguhnya semula-mula kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya. Al-Hujurat ayat 13. Jangan terlalu terbuka. Sikap terbuka dalam perbezaan bukan bermakna menjustifikasi kesalahan. Pandangan yang salah mesti dinilai salah. Maksiat mesti dinilai dosa. Kita berpandangan seperti ini walaupun kita menghormati kebebasan berpendapat. Kelemahan dalam perkara ini akan membuat seseorang hilang pendirian. Dia tidak dapat membezakan kebenaran daripada kebatilan kerana terlalu terbuka. Mesej ini dapat kita fahami dalam kes Siddiq Hassan Khan dan Al-Laqnawi di atas. Meskipun memperlihatkan sikap persahabatan kedua-duanya tetap menyalahkan pandangan yang lain. Perkara ini turut ditegaskan oleh Gardner apabila mengulas tentang penerbitan kartun yang menghina Nabi di Sweden. Beliau berkata, dalam konteks global ini, kita sedapat mungkin mesti mendahulukan sikap respect kepada pihak-pihak yang memiliki latar belakang dan kepercayaan yang berbeza. Sekaligus kita berharap mereka akan membalasnya. Wallahu'alam. Alhamdulillah, tuan-tuan, kita selesai membaca Ikon Rijal bab 19, iaitu Siddiq Hassan Khan, dengan tajuk berbeza namun tetap bersama. Saya teringat masa kita pernah duduk di majlis ilmu kuliah Ustaz Umar di Sojana Utama, tak salah saya. Beliau mengata bahawa sepatutnya khilaf ini, perbezaan ini patutnya diraikan. Maknanya kita patut berlapang dada dan meraikan khilaf ini, kerana ia membuat dunia kita menjadi lebih indah, penuh warna-warni. Dia beliau memberi contoh, katalah ada pasangan suami isteri yang duduk serumah, dan si suami tanya pada isteri, yang hari ini kita nak makan apa? Isteri jawab, hari ini nak makan tom yum. Besok suami tanya lagi dengan isteri, yang hari ini kita nak makan apa? Saya nak makan tom yum. Hari kedua dan seterusnya tetap sama juga, nak makan tom yum. Agak-agak si suami bosan, atau dia akan beritahu dengan isteri dia, yang mungkin hari ini kita nak makan sup ekor kot. Jadi kat situ dah timbul satu khilaf atau perbezaan pendapat. Maknanya kalau dunia itu selalu sama saja, itu yang maksudnya, dunia itu mendatar saja, dia akan quite boring. But kalau kita ada khilaf sekali-sekala dan kita boleh meraihkan khilaf itu, iyalah, kalau makan tom yum saja boring juga, tak apalah, hari ini kita makan seekor. Jadi kita akan lihat satu perspektif yang baru, dan mungkin kita akan dapati bahawa sup ekor itu juga sebenarnya sedap. Tapi benda keterbukaan ini ataupun meraihkan pendapat ini perlu ada batasnya juga.
apa yang dinisbatkan atau dikategorikan sebagai salah tetap salah, maksiat tetap dosa. Jadi kita perlu berjaga-jaga dengan permasalahan itu. Okey, tadi saya beritahu dengan tuan-tuan bahawa ada berita gembiranya. Berita gembiranya bukanlah benda yang besar. Tapi insya-Allah tuan-tuan, besok sekiranya kita berjaya masuk ke bab 20, iaitu kita akan membaca Tahir bin Assur, maha benar Allah sungguh dusta Burqibah. Okey. Kalau kita berjaya untuk membaca buku ini besok, maka tuan-tuan dah suku perjalanan untuk khatam. Itu kita ada lagi 10 ikon untuk kita khatam dan kita habiskan buku ini insya-Allah. Saya kira kalau kita berjaya tuan-tuan di awal Ramadan atau tengah Ramadan, insya-Allah kita selesai dah bab ini insya-Allah. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan sudi menonton. Mudah-mudahan Allah merahmati usaha kita ini. Seperti mana yang selalu saya ulang-ulang dalam live saya sebelum ini, ini adalah salah satu usaha untuk kita menghidupkan majlis ilmu. Dan setidak-tidaknya satu hari kita kenal satu ulama, dan dengan perkenalan ini mungkin kita boleh jadikan satu bahan cerita kepada anak kita, kepada isteri kita, kepada adik-adik kita, keluarga kita, rakan-rakan, sahabat kita. Setidaknya kita boleh bercerita dengan orang, kata, kenal tak dengan Siddiq Hassan Khan? Kan? Dan kita boleh ambil 4-5 poin, kan? Siapa yang memusuhi beliau, bukanlah memusuhi, berselisih pendapat dengan beliau, dan apa yang terjadi semasa orang ni meninggal dunia, apa perasaan Siddiq Hassan Khan? Siddiq Hassan Khan ni berkahwin dengan siapa? Dan dia ini siapa? Saya kira sedikit sebanyak ini menambah ilmu kepada kita, dan mungkin boleh menjadi inspirasi kepada kita untuk menjadi seorang yang hebat juga seperti ulama-ulama atau ikon-ikon ini insyaAllah. Cukup sekadar itu sahaja. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.